Pertanyaan, minum obat kan ada dosisnya, ya. Kalau melebihi dosis berbahaya, betul, ya. Nah, bagaimana dengan olah nafas? Ya sama sebenarnya, ya. Cuma nafas ini sebenarnya kayak gini, minum air gitu kan dosisnya, dosisnya tinggi banget ya. <guluh> kalau kalau makan dosisnya lebih rendah, ya. Dalam arti, makan daging kebanyakan, eh, darah tinggi atau asam urat atau bisa ya kalau dagingnya banyak purin nah, asam urat, ya kan. Anda minum dosisnya berapa? Tiga nah, liter lebih pun nggak masalah, kurang yang bermasalah ya. Kelebihan minum nggak masalah gitu. Kenapa? Orang bisa puasa makan 40 hari, tapi puasa minum paling tiga hari. Air ini penting banget nih, ya sehingga penting dan netral. Jadi nggak ada dosisnya atau ada tetap ya. Kalau minum misalnya orang udah kena ginjal nih kan gitu ya, udah kena ginjal diukur sama dokter ya ya maksimum sekian supaya enggak membanin ginjal untuk mompa eh, air urin ya yang udah nggak dipakai untuk keluar gitu. Jadi pompanya udah agak nggak bagus nih. Biasanya kan orang biasanya orang-orang yang sakit ginjal itu udah umur gitu malah ditaker ya maksimum satu setengah liter. Pokoknya biar nggak kelebihan nih botolnya segini dihabiskan sehari. Kalau haus minum dikit-dikit. Nah itu air mulai ada batasan. Di luar itu ya kalau nggak masalah dengan hal itu dengan masalah dengan ginjal ya tentu air ini anda minum 2 liter 3 liter nggak masalah artinya dosisnya banyak ya. nah, air tubuh tubuh butuh banyak air ya puasa nggak minum tiga hari waduh berbahaya tuh ya kalau ada puasa namanya puasa puasa minum juga ada ya itu harus dengan ya mesti belajar dulu harus pendampingan bagaimana dengan nafas bisakah anda puasa nafas satu jam bisa kita minum nggak siap saat tapi kita nafas setiap saat. Jadi nafas ini sebenarnya hal yang sangat penting, dibutuhkan, ya, dan tidak bisa berhenti. Nah, maka kalau diolah dengan baik, itu ya sebenarnya kita bisa mengolah nafas 24 jam selama kita bernafas. Mengolahnya sesuai kebutuhan. Nanti kalau anda belajar terus, itu semua modul akhirnya oke, okay, saya mau kerja nih. Kalau gitu aku tariknya lebih panjang, buangnya lebih singkat, atau coffee breathing, ya ini putus tugas nih saya nggak mau saya nggak saya mau kerja tapi saya nggak mau ngantuk tapi saya nggak mau minum kopi anda atur nafas ini ya sebentar aja wis fresh habis itu water breathing sepanjang hari ya water breathing itu kan tarik tarik sama buang sama water breathing maka disebut water breathing sama Lucas Rockwood karena tarik tarik dan buangnya sama nah yang mana yang paling nyaman misalnya tarik empat buang empat gitu ya ya mau sepanjang hari juga nggak masalah tapi begitu water breathingnya sembilan sembilan nah ini tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Ketika tarik pelan, buang pelan, ya, ya itu para simpatiknya, para simpatiknya tinggi banget. Nanti ngantuan dong, ya, jangan kelebihan. Kalau ngantuan siang-siang ngantuan gimana? Kan, kita siang butuh fokus, tapi malam butuh ngantuk, ya. Bisa diukur tuh HRV-nya, ya. Misalnya, wah, oh, saya udah bagus kok, ya. Kalau nggak usah diukur, ya udah, saya orangnya gampang tidur kok atau misalnya diukur pakai alat jam untuk mengukur deep sleep dan saya deep sleepnya sudah mencapai 20 persen sekarang 30 sekarang 40 persen jadi sebenarnya bernafas itu sepanjang hari ya nah untuk makanya perlu belajar semuanya modul sampai nanti ngerti gitu ya nah sekarang misalnya olah nafas yang yang tidak biasa ya water breathing itu kan olah nafas biasa disebut water breathing seperti minum air kalau Lukas Rokut bilang mau sehari delapan kali ya boleh setiap kalinya berapa? 10 menit cukup. Punya waktu, satu jam juga nggak apa-apa. Makanya kalau nafas senci, itu kan pakai motor breathing sebenarnya. Kalau dari segi jenis tarik buangnya. Senci itu kalau orang lagi sakit, kayak kayak Gavrila, kayak Riti Puspa, ya, saya sebut nama yang terkenal aja gitu ya. Itu ya satu hari empat jam. Satu jam, satu jam, satu jam, satu jam, jam. Kenapa enggak sepuluh jam? Ya kan enggak ada waktu. Mesti ada waktu yang lain-lain. Mau boleh enggak? Boleh saja. Kalau anda yang punya waktu sebanyak itu, gitu ya, jadi satu, satu jam kegiatan lagi, dong orang kan butuh bergerak juga, ya. Kalau Mereka. orang olah nafas terus nggak olahraga kan malah jadi nggak sehat. Jadi dalam hati hidup ini harus ada keseimbangan, nah, ada waktu buat makan, buat olahraga. Tapi misalnya kayak mau lima jam sehari boleh, anda jenis water breathing, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Yang panic disorder, anxiety disorder, keseimbangan hormon kacau, autoimun, kanker ya anda mau olah nafas lima jam sehari nggak masalah tapi yang mana olah nafasnya nah ini dia ya kayak misalnya Wim Hof. itu kan olah nafas yang ekstrim istilahnya tarik buang tarik buang tare. kita nggak biasa nafas begitu Wim satu kita nggak biasa makanya Wim satu itu hanya sekitar 15 menit kan audionya tarik buang dua kali itu sehari dua tiga kali cukup nah Wim Hof dua gimana sama juga kalau hanya untuk maintain kesehatan sehari sekali cukup Wah, gulanya lagi tinggi, lututnya lagi nyeri. Dua jam sekali nggak masalah. Dengan cepat nyerinya hilang. Ya kan Hari kedua, kadang-kadang satu hari aja, pagi nyeri, siang udah hilang. Nggak perlu minum obat anti nyeri. Kalau tekniknya benar, latihan. Ya ya sudah. Itu kan kayak obat akhirnya pakai. ya Karena nyata banget. Saturasi pentok naik, nyeri langsung hilang. Kenapa nyeri hilang? Karena interlocking 10-nya melonjak dengan eksponensial. Nah, simak di modul Wimbo 2. Apa-apa yang terjadi dengan limbok 2 dengan hipoksia itu. Gitu ya. Maka eh, posisinya berapa gitu ya? Atau kalau akhirnya semua pelajaran di, diikutin gitu ya? Maka Wim Hof itu sebelum makan pagi, sebelum makan malam, ya termasuk menanyakan tadi ini gimana? Apa harus ada jeda antara olah nafas dan makan? Ya sebelum makan ini mau lima menit sebelum makan pun nggak masalah. mati makan begitu selesai, olah nafas begitu selesai, ya makan aja udah. Karena kenapa? Kenapa sebelum makan? Biar bisa nafas perut ya kan tarik pelan pelan perutnya kempes buang uh, tarik pelan pelan perutnya maju maaf buang nafas perutnya kempesin nah, kalau habis makan ya nggak bisa olah nafas diafragma kayak olah nafas swimming ataupun olah nafas yang sering kayak senci olah nafas kalau istilah, istilah, mas kunggung itu nafas lambat Wim satu, Wim bagian tarik buang tarik buang itu namanya nafas cepat. Makanya Mas kunggung bikin kelas sampai khusus ya khusus kelas nafas cepat khusus kelas ya ritmenya dipelajari nafas lambat ritmenya dipelajari berbagai jenis nafas lambatnya empat 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 delapan sembilan sembilan gunanya apa masing-masing gitu ya kalau mau detail anda boleh ikut ke kelasnya berbayar mas gunggung itu saya rekomen ya nah Wim Hof tarik buang tarik buang tarik buang tarik hidung buangnya mulut nah dengan nafas di mana memang terbaik itu nafas perut, maka ya sebaiknya sebelum makan. Ya. Kalau sesudah makan, kasih jeda ya karena mencerna itu dua jam kalau karbohidrat. Kalau serat tiga jam. Kalau daging empat jam. Makanya serat itu kan bisa nempel ke daging, bisa nempel ke karbo. Serat ini boleh ketemu eh, ya serat itu sayur ya. Anda boleh makan daging dan sayur gitu. Tapi kalau dalam pelajaran food combining itu kan disarankan daging tuh nggak ketemu karbo. Jadi makan daging dengan karbonya terpisah. Ya. Maka kalau makan nasi, karbonya nasi susah. Maksudnya makan nasi sendirian. <laughs> Karena karbon dicerna dua jam. Sedangkan daging empat jam. Nah, kalau Anda misalnya makan siangnya dua daging daging ya tunggu empat jam baru olah nafas. Kalau makannya karbo, tapi secara umum dua jam aja sudah cukup untuk jeda kalau mau olah nafas sesudah makan. Ya, maka dagingnya jangan banyak-banyak ya kalau misalnya ya ini tergantung ya kalau orang kanker memang nggak boleh kalau yang orang keto malah daging makanya dua jam sebenarnya sudah cukup walaupun belum pencernaannya belum selesai paling nggak kan sudah bergerak dari lambung ke usus nah maka terbaiknya adalah sebelum makan ya itu yang kayak satu jam satu jam gitu nanti baru misalnya jam tiga ya ambil water breathing atau whiskey breathing 15-20 menit cukup malam hari nah makan malamnya kan jam 6 kalau disarankan terakhir atau jam 5 malah kalau bisa ya. Kalau misalnya jam 6 terakhir udah 3 jam, jam 9 sebelum tidur olah nafas lagi 30 45 menit. Jadi kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Biar nggak bingung pokoknya kalau yang baru ya. Apa yang di WA grup di POS, itu aja didengerin lalu dilakukan. Nanti pelan-pelan karena modulnya banyak. Ya, 6 bulan aja bukan pelan-pelan tuh tiap hari ada video yang harus disimak. Ya modul yang disimak dan tidak harus urut ya karena kalau kita belajar di Hof, ya main fokusnya nggak susah ditemukan di publikan itu kelas berbayarnya Hof. ya tapi kalau di John kabat gampang dicari ya. maka atau misalnya di Pro ini sekali membandingkan soal urutan Pak Frederick Waworuntu punya protokol namanya Good News Protokol Pak Pianto Halim namanya God Bless Protokol kalau Leong Lin, New Start Protokol. Saya belum sempat mikir mau bikin nama protokol apa. Udah pola hidup sehat aja, gitu ya. Pak Dianto Halim sama Pak Faurun tuh misalnya, ya G depannya tuh Tuhan God, gitu ya. Atau kayak Dietrich Klinghardt, ya level kesembuhan tertinggi itu ya ketemu dengan kuasa yang lebih tinggi, ya sama juga God. Nah itu kalau di saya kan namanya Soul Healing and Miracle. Tak taruh di ujung malah di modul 15. Orang lain naruh itu di modul pertama. Jadi semuanya ya makanya akhirnya tuh ini modul itu enggak urut ya enggak masalah tapi ada beberapa yang harus urut. Misalnya sebelum bingo 2 sebaiknya bingo 1 walaupun hanya 3 4 hari. Udah ngerti dulu mengenai bingo 1 lalu bingo 2. Sebaiknya lagi sebelum 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sampai 17 maka sebaiknya modul 4 karena modul satu kan regenerasi sel, modul 2 itu wingbox 1. modul 3 itu wingbox 2, modul 4 itu autonomic nervous system. Nah ini dasarnya modul-modul yang lain, termasuk buangnya lebih lama atau lebih pelan dan seterusnya gunanya apa modul 4 dan 5. Ya, jadi 4 dan 5. Boleh 5 dulu, 4 boleh, praktek dulu baru teori, teori baru praktek. 4 5 ini sebelum 6 7 8 9 sampai 17. Ya. Nah, 5 itu body scan itu baiknya dilakukan sampai 10 hari berturut-turut. Mau pagi boleh, mau malam boleh, saya sarankan malam. Pagi paginya kan Wim Hof. Maka malamnya body scan, 10 hari berturut-turut, itu modul 5. Dari 5 ini Anda boleh lompat 15, boleh lompat 9, boleh lompat 4. Ya, Anda boleh. Ya, yang paling gampang sebenarnya kalau Anda ketemunya pas langsung 9 pun juga nggak apa-apa. Nanti toh waktu Anda dengarkan rekamannya ya, bukan audionya ya, dengarkan gitu kan, oh disebut modul ini, cari kan gitu ya. Dia hanya akan, akan ketemu juga satu keseluruhan. Tapi kalau paling gampangnya aja ya kalau ikut WA Group, ya Anda simak aja apa yang di WA Group di pos minggu itu yaitu yang Anda simak, Anda praktekkan. Yang mengenai olah nafas ya kalau yang soal menu makan ya kapan saja kan enggak harus urut ya bersamaan pun boleh. Baru ingat satu Baru modul 2, modul 1, belajar modul 20, 21, 22. Itu kan mengenai modul-modul makanan. Ya tentu bersamaan boleh. Atau modul 12, tapi juga boleh bersamaan. Itu kan mengenai deep sleep ya supaya dengan segera cepat tidur ketik deep sleep jarot jadi sebenarnya semuanya sudah direkam semuanya ada di YouTube ya